Idea bergabung dengan UMNO tak timbul sama sekali. Tomahan bahawa keadilan akan berpecah 2, 3, 4 ini telah pun dihadapkan pada keadilan seawal kami tubuh parti 20 tahun dulu. Kalaulah pihak yang menawarkan diri bertanding untuk merebut jawatan parti dilihat sebagai punca perpecahan, pilihan lain yang ada apa dia? Kita membatalkan pasal yang membenarkan pemilihan parti diadakan 3 tahun sekali dan tak payah ada pemilihan. Kalau itu kita buat, kecaman seterusnya adalah parti keadilan ini statik dan tidak menghormati prinsip demokrasi.